perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak untuk bisa mendampingi ini menyangkut masalah psikis daripada anak ini sendiri. Ya. Ini kejadian sekitar 5 Oktober yang lalu di daerah Kebayoran Lama ya. Di mana modusnya adalah dengan cara tersangka ini memacari si korban ini, kemudian merayu, melakukan persetubuhan terhadap anak ini. Ya. Setelah adanya laporan, kemudian tim bergerak melakukan pengejaran, memprofiling si tersangka ini, kemudian kita amankan bersama dengan korban. Korban anak di bawah umur dengan kondisi saat ini sedang hamil. Ya. Kondisi anak ini saat ini sedang hamil. Sekarang kita serahkan ke orang tuanya dan juga kita pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak. Sendiri dalam tadi Pak Yunus tadi katakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi ada unsur juga, tadi saya tanya ada, kalau dia mengatakan suka sama suka, ternyata ada unsur paksaan lewat penculikan. Jadi bisa dikenakan nanti kemudian definisinya itu terpenuhi, bisa juga dikenakan unsur penculikan. Sehingga dia bisa dikenakan pasal berlapis. Jadi kalau tadi KUHP ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika itu pasal berlapis maka bisa di atas 15 sebenarnya hukumannya. Dan karena ini adalah merupakan kejahatan luar biasa. Karena dia tahu persis bahwa itu 16 tahun melakukan tindakan kejahatan seksualnya sampai hamil misalnya kayak gitu. Jadi ada unsur kesengajaan, itu terpenuhi unsur itu, maka tadi saya kira pasal yang disangkakan itu sudah tepat. Karena apa? Nanti akan dikenakan pasal berlapis sesuai dengan unsur-unsur definisi yang ada di dalam Undang-Undang 35 perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2002. Nah, dari peristiwa ini saya kira di masa-masa COVID-19 ini ternyata kasus-kasus kekerasan bukan justru menurun. Kan padahal anak harus tinggal di rumah gitu kan. Itu artinya apa? Pengawasan orang tua juga masih sangat lemah. Dari peristiwa ini saya menghimbau, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada... Jangan lupa subscribe ya!